Luar biasa, makan ikan dengan bumbu ini rasanya nikmat banget. Bagaimana cara memasaknya? Yuk simak ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga sehat selalu ya. Hari ini Yuniarum mau masak ikan ya. Bumbunya itu enak banget teman-teman. Oke, simak terus ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini aku siapkan ikan ya teman-teman. Ikan ini di es, karena membeli yang segar itu harganya lebih mahal ya. Dan ini lebih murah, tapi juga bagus ya teman-teman. Nah, ini bisa dimasak digoreng, bisa dimasak di steam, bisa dimasak dibuat sup. Tapi kali ini akan aku goreng dan aku bumbui dengan bumbu yang enak banget. Oke, simak sampai terakhir ya. Nah, ini aku buka dulu ya teman-teman. Aku hilangkan esnya ya, atau kita rendam sebentar supaya esnya itu mudah meleleh. Nah teman-teman, setelah kita rendam dan kita cuci bersih, kemudian ini ikan ditiriskan ya, dan setelah ditiriskan dielap kering dengan tisu dapur ya, atau tisu yang khusus buat makanan. Oke, sekarang kita siapkan wajan ya teman-teman. Panaskan wajan, dan setelah wajan panas, kemudian tambahkan minyak sedikit saja ya di sini. Kita ratakan seperti ini. Dan setelah minyak panas, kemudian ikannya kita masukkan ya, satu persatu seperti ini. Dan jika kalian tidak ingin airnya meletup-letup, kalian bisa taburi dengan tepung ya teman-teman. Ini apinya sedang saja dan minyaknya sedikit ya. Nah, kita tutup, boleh tidak ditutup, boleh, tapi ini aku tutup ya, dan aku kasih rongga. Setelah itu, kalau bawah sudah menguning, kita balik ya teman-teman, seperti ini. Nah, udah matang ya, kemudian kita angkat dan taruh di piring. Sekarang ikan sudah matang, kita siapkan bumbunya ya teman-teman. Ada apa aja? Ini saus tiram secukupnya ya, disesuaikan berapa banyaknya ikan. Kemudian tambahkan gula, kemudian tambahkan garam, kemudian tambahkan lagi lada bubuk ya. Nah, secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian tambahkan air secukupnya saja. Setelah itu tambahkan tepung maizena ya, ini manfaatnya untuk supaya lengket ya, supaya bisa mengental gitu teman-teman, jadi nanti airnya itu tidak encer. Kita aduk-aduk ya sampai bercampur rata. Kemudian biar warnanya itu mengkilat dan merah ya, aku tambahkan kecap asin yang pekat. Kemudian kita aduk rata ya. Kemudian kita mencobanya, bagaimana rasanya, udah pas atau belum. Kalau udah pas, sekarang kita masak dengan tambahan bumbu itu ya. Ada bawang putih dan jahe yang sudah kita cincang. Oke, panaskan wajan. Ini wajannya bekas menggoreng tadi ya teman-teman, jadi nggak usah dicuci, nggak masalah. Kemudian tambahkan bawang putihnya dan jahenya ya, kemudian kita aduk-aduk sampai merata, sampai harum, sampai layu. Nah, setelah harum, layu, kita tambahkan bumbunya yang kita buat tadi ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata dan tambahkan ikan yang sudah kita goreng tadi.
Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk ya teman-teman, pelan-pelan. Nanti kalau nggak pelan-pelan bisa pecah. Nah, seperti ini ya, kita taruh di atasnya. Wow, harum banget teman-teman. Ini rasanya enak banget dan kalian tidak akan tahu bagaimana rasanya sebelum mencoba loh. Bener-bener enak, ini nikmat banget. Ini adalah masakan kesukaan bos muda saya. Selamat mencoba ya teman-teman. Dan jika ada kurang lebihnya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah teman-teman, ini tadi bagaimana cara memasak ikan dengan bumbu yang super lezat, super enak, dan pastinya bikin nagih. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.